Hai guys, welcome to my channel. Balik lagi bersama aku, Deslin Nurdiansyah. Stay tune terus ya guys, bye bye. Guys, sekarang kita mau ke GOT buat sosialisasi. Jangan lupa kalian nonton video ini sampai habis, bye bye. Oke guys, jadi ini kelas 12 yang akan sosialisasi ini sudah datang ya sebagian. Lalu mereka duduk di tempat di mana mereka senyamannya aja begitu. Nah, terus ada sesi tanya jawab dan di sini ada yang mau bertanya dan langsung dijawab oleh si kakaknya gitu. Hai guys. Kali ini kita lagi memakai baju muslim. Guys, sekarang kita mau salawatan bersama. Balik lagi bersama aku Deslin Nurdiansyah. Hari ini adalah hari ketiga atau hari Jumat di mana aku membuat video atau vlog ini ya. Tetap stay tune guys. Bye bye. Jadi ceritanya tuh kayak aku sama teman-teman aku lagi briefing buat opening bikin video fisika ini teh. Halo guys, hari ini kita melakukan eksperimen fisika yaitu tentang multimeter yang akan dilakukan hari ini guys. Jadi ini video singkat dari praktek fisika ya guys. Terus lanjut di kemudian hari aku sama teman-teman lagi praktek olahraga ya di GOR. Dan ini dia videonya. Terus di sini juga aku lagi video-video sama Amia, Dewi, Leo dan yang lainnya, tapi yang lainnya gak nengok gitu guys. Jadi cuman mereka aja bertiga. Ini kita buat video di HP-nya Rere guys, soalnya HP aku ada di sana, di tempat dikumpulin HP-nya. Jadi kita habis olahraga di GOR alias praktek, tapi ya begitulah guys, di remed sangat-sangat susah buat kita yang gak bisa. Hi guys, welcome to my channel. Kita ada di vlog orang, ada vlog dalam vlog guys. Jadi kita lagi. Oh guys, ada yang olahraga. Jadi kita teh mau ke kantin guys. And ya, ini dia kantin SMA Negeri 10 Garut, tempat dimana kita jajan. Ini tuh kalau biasanya suka rame gitu loh guys di kantin. Cuman karena kita istirahatnya lebih awal jadi agak sedikit ya. Terus kita langsung balik lagi ke kelas kalau udah beli jajan, enggak kemana dulu gitu. Ini juga mading guys. Terus ada juga yang lagi olahraga. Itu ya beda-beda angkatan gitu. Kan kelas 12 IPA 2 juga lagi olahraga, terus kelas 11 juga lagi olahraga. Oh iya, sekarang kita ada di lab komputer, di tempat kita belajar TIK. Lebih tepatnya aku juga bikin video karena mata pelajaran TIK guys, bikin video itu. Terus di sini juga ada teman-teman aku yang lagi ngerjain tugas-tugas yang lain atau ngedit video TIK juga di komputer gitu. Tuh ada Lupia, ada Dimas, ada Adit, ada Rendi, ada Puja, Wiwi. Di samping itu juga aku nonton Jurnalisa, terus lanjut nonton Nadia Omara. Itu kayak cerita-cerita horor gitu, dan kalau Jurnalisa mediasi kayak gitu guys. Dan ya mereka juga lagi ngumpul kayak gitu buat ngerjain tugas. Ada Andi, Chandra, dan Adan. Lanjut kita juga nonton film horor dan ini ada sebagian video jumpscare yang keambil di HP Alia. Halo, siapa mana? Mama.
Terus ini mereka juga lagi ngerjain seni budaya. Terus si Adam juga sama gitu. Si Adit cuma ngeliatin atau ngeliatin mereka. Nah terus ini ada Randy, terus ada Abdillah, terus di depannya ada Chandra sama Irfan, dan mereka cuma nengok doang ke kamera dan nggak hai gitu, nggak bilang gitu. Terus ini ada Pak Haji Deden lagi nulis MTK soal gitu, terus sambil ngejelasin gitu. Ini juga ada Mia, Dewi, Ica, Ajka sama Meisha. Terus gak lupa Bapak Haji Deden ini nanti akan melambaikan tangannya ke kamera guys. Ini dia. 1, 2. Nah kan. Terus Pak Haji Deden juga lanjut mengajar, kayak menjelaskan gitu loh. Nah terus ada yang lainnya juga, ada Leo, Dipa, Sani, Neng Silvi dan lainnya. Terus kalau ini adalah waktu atau suasana mau pulang gitu. Ini lagi nunggu gerbang dibuka, soalnya belum waktunya pulang tapi udah beres gitu belajarnya. Jadi nunggu aja gitu guys, tunggu. Guys, berhubung gerbangnya udah dibuka, jadi aku lanjut sambil jalan gitu ke bawah buat nunggu jemputan yang jemput aku. Ini cuacanya tuh kayak gerimis gitu loh guys. Tanpa sadar juga si hujannya tuh kena ke kamera gitu. Ini tuh jadi leburan, maaf ya guys. Dan ya ini dia video perpisahan kelas 12 waktu hari Jumat. Dan kita lagi salam-salaman ke Bapak Ibu Guru, dan sebagai ucapan terima kasih karena mereka sangat berjasa di kehidupan kami guys. Sedih banget kan. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jadi itu tugas video yang aku buat. Semoga bisa berkesan buat kalian semua. Bye-bye guys.